Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera penonton sekalian. Laporan cuaca untuk petang ini diteruskan dengan melihat kepada corak tiupan angin. Angin ketika ini masih lagi bertiup dari arah barat daya merentasi rantau negara dengan kelajuan angin yang dijangkakan semakin meningkat untuk beberapa hari yang akan datang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran laut kategori pertama di kawasan perairan Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Palawan dan juga Sulu. Amaran laut ini dijangkakan bermula pada Jumaat ini 14 September 2018. Sepanjang amaran laut ini berkuat kuasa nanti, kawasan-kawasan perairan berkenaan adalah berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kita beralih pula ke paparan emisi radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini, hujan berseteribut petir sedang berlaku di barat semenanjung yang melibatkan negeri Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pedalaman negeri Selangor. Begitu juga di timur semenanjung yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga timur negeri Johor. Hujan yang sedang berlaku di timur semenanjung ini dijangkakan semakin bergerak keluar ke kawasan perairan dan seterusnya berakhir di kawasan perairan ini menjelang awal malam nanti. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Untuk negeri Sabah juga pada petang ini, hujan berserta ribut petir sedang berlaku, tertumpu di sekitar bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Sementara bahagian-bahagian lain dan juga di wilayah Persekutuan Labuan pada petang ini berada dalam keadaan yang cerah. Untuk negeri Sarawak pula pada petang ini secara amnya di kebanyakan bahagian berada dalam keadaan yang cerah. Cuma hujan di satu dua tempat pada petang ini diperhatikan sedang berlaku di sekitar bahagian Limbang, Miri dan juga di sekitar bahagian Sibu. Di mana hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan semakin beransur-ansur reda. Baiklah, sebelum berpisah, apa kata kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama untuk malam nanti. Sekian saja dahulu daripada saya, Muhammad Hafiz bin Kasim, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, rakan cuaca anda.